terus kok mulai dari apa nak wong melarat dunyane mesti pemenah wong melarat tengke tongkang gak asap. Misalnya Ruhin jadi kondektor bis. Sing numpak konco jalalen wis separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa gitu. Keren kek. Ya ora. Mboten kok sampai santai mawon, santai biyahmu. Utawa melarat supir Ruhin gawe rentalan mobile wong. Terus aku belung, aku tak dera ana santai. Iku gak sabto ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, gak boleh jadi seven roh cara pendapat kula napa pendapatnya jenengan. Ya cara pendapat temen pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Nah, iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Dari Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras sing maksud wong sufi tapi dhek roh fikih. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudhu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2000 buat 3000. Paling enggak ya maka itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, iso kewajiban mung suge-suge melarat bagian ngerusak wae. Bareng kerane putu enggak ngerti dakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong suge do medhit melane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang kalau lapar kira coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum apa edekne? Kok iso terus wae edekne mau urun apa coba? Rafia ini. Rafia udah hasilnya. Rafia biro sak gulung. 10.000. Biro? 5.000. Untuk biro kan? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk biro mus. Untuk nak biro 500.000 untuk. Angsal. Terus duit 500.000 songko mentasarupkan lapangan. Iwa edik ini tawa sakdiso. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Engkau nang terus yang melarat gedemu. Jadi ngaji ini gus baik dibagi ya mari fitnah. Ya aku ada mau. Aku ceritau ben roh dosane. Ya coba jadi gerakan apa. Wah mari fitnah kok keos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pengiran apa. Paling gak gelip istighfar apa. Gelem napa? Istighfar. Ada soal wong liya tak mung cek mentolong melarat tok doyak-uyak. Maksudnya kalau curi dari Imam Syafi'i jare, ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki jare Imam Syafi'i, aku iku kodi, mosok wajibno zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare jare sebenarnya ya mau jare takok. Akhirnya lucu. Dia beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fakih ngene iki sing marai atiku bener. Aku iku fakih pemerintahan ya zakat iku ditarik wong sugih, dikena wong melarat. Enak sing melarat zakat mergo ngrasa donyane syubhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran, nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Lah fakih wae sing wajibno infaku fis-sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dorok melarat lah ya sedekah. Ya terus akhirnya kelop. Ya, tapi Imam Syafi'i kan fakih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Oh, kirillah ya tukang ngemel ya, zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahik cara fakih. Tapi nak cara tadhirul mal. Ya cara tadhirul mal nyucikno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakat no biro nak 2,5% biro ini gak usah mikir memang sofa malah biro 10% ini 500 kan sekat ya biro sekat 2,5% biro 12,5% jadi aku lebih ada kota masjid karena lumayan giling-gilingan paling enggak jadi robbana zulamna anfusana ngerasa salah atau ketemu janda-janda yang pojok desa orang di dunia pak kok kayak 50,000 duit apa cung? Jadi kafaro sampai nih duit saham nih lapangan. Pemana ibu-ibu, nak canam rasa kei. Wah biasa bal-balan, gue tahu nganggu lapangan. Nah ibu-ibu itu ramal tahu apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa. Tapi aja terus demo ya, nak nong parkir ya. Barno ae, gue halal gitu. Cuma ini cerita, uang melarat lah. Sakjane, aja muni wajib ya apa? Sakjane. Angel, gue kudu melarat uang ya. Rodok sensitif, betul.